Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Sore hari ini, hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, berjumpa lagi bersama saya Roman Purba. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menunjukkan pohon durian super tembaga yang didatangkan langsung dari Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Barat. Ini adalah penampakannya teman-teman. Di pohon durian tembaga super atau super tembaga itu, dia punya karakter daun yang seperti ini. Jadi daunnya itu cenderung agak seperti mangkuk begitu ya. Nah ini dibalik daunnya ini mengkilat seperti ini, agak keemasan ya. Satu hal yang bisa teman-teman saksikan, barangkali saya nggak tahu apakah semuanya apa tidak, yang jelas ini adalah salah satu ciri-ciri yang kami yakini durian ini berasal dari Bangka, yaitu model sambungannya. Karena kebetulan sekitar bulan Juni tahun 2020 saya sempat datang ke daerah Muntok, tepatnya di desa Air Belo kalau tidak salah. Itu pengrajin bibit durian di sana menggunakan solatif seperti ini untuk menyambung. Nah ini sengaja kami pertahankan sampai besar seperti ini untuk supaya tidak menghilangkan ciri khasnya. Nah, ini salah satu yang barangkali teman-teman pernah order atau melihat di YouTube atau di mana, bahwa di daerah Bangka sendiri model sambungannya menggunakan solatip seperti ini. Ini salah satu contoh saja teman-teman. Ini bibit datang sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Oke buat teman-teman, tadi salah satu contohnya. Dan sebetulnya untuk membedakan jenis-jenis durian sendiri bisa dilakukan dengan cara membedakan daunnya. Nah ini saya kasih lihat lagi nih daunnya. Dia modelnya daunnya cekung seperti ini. Jadi modelnya daunnya cekung, kemudian dibaliknya itu seperti ini. Tuh. Tuh. Nah ini daun yang sudah tua. Ini daun yang sudah tua seperti ini. Di baliknya dia agak modelnya agak keemasan begitu. Ini tadi bekas labelnya, ini saya sobek. Nah ini dia bekas sambungannya. Dia menggunakan solatip seperti ini. Ini ada beberapa pohon yang sudah ada yang kami jual. Di tersisa 8 pohon lagi sedang kami besarkan. Sepertinya juga buat teman-teman yang penasaran, ini kemungkinan cocok ya di tanah di Pulau Jawa ini, karena ini juga saya campur pakai tanah di sini, tumbuh bagus, terubus terus nih. Sementara sekian dulu video dari saya, semoga bisa membantu bantu channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.